Sebuah rumah berlantai dua di Desa Sungai Ulak, Kabupaten Merangin, Jambi terbakar. Menurut saksi di lokasi, kebakaran diduga akibat BBM jenis Pertalite yang ditimbun di dalam galon. Pihak damkar Kabupaten Merangin menurunkan dua mobil pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Agak kesulitannya di situ tadi. Karena diduga ada minyak. Ada minyak. Ya, karena pas kita cek tadi di dalam itu ada 3 galon yang terbakar, sisa dari yang galon minyak yang tidak habis terbakar itu ada 3 tadi. Nah, minyak ini minyak jenis apa, Bang? Kalau di sana itu sejenis Pertalite itu, Bang. Oh, Pertalite ya. Ya, karena kita siram, apinya tambah besar. Makanya tadi kita menggunakan foam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik rumah rugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan.